Alhamdulillah, kita bersama dengan rakan penyampai dari daerah Belait, Siti Maria Mas Ayu bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabarnya pagi ini? Alhamdulillah, kabarnya sihat, baik-baik sahaja. Jelas terpancar keceriaan di wajah kami berdua ini. Begitu juga kita lihat Mas Ayu, apa khabar pagi ini? Alhamdulillah, saya sihat walafiat, Walimul. Syukur, Alhamdulillah. Agar rakan setugas dalam keadaan sihat walafiat dan terus ceria pagi ini. Amin. Ya, itulah yang kita diharapkan. Ah, tepat sekali. Memang merasa jambu ni hari ini. Jadi, Siti Mariam, seperti yang kita tahu, lebih kurang dua hari lagi kita akan sama-sama menyambut Hari Raya Aidil Adha. Kita akan beraya bersama. Jadi, mungkin boleh diketahui ini apakah perancangan Siti Mariam untuk Hari Raya Aidil Adha nanti? Ya, alhamdulillah ya, seperti tahun-tahun yang lepas ya, saya akan memasak di pagi hari raya Aidil Adha sambil menantikan kehadiran adik-beradik saya yang menetap di luar daerah untuk balik ke kampung halaman. Dan apalagi ya, dengan kehadiran anak-anak buah kesayangan yang dinanti-nantikan untuk turun ke daerah Belait, menjadikan sambutan Hari Raya Aidil Adha kami akan menjadi lebih meriah lagi. Masya Allah. Jadi mungkin boleh diketahui ini apa ni sebenarnya menunya untuk Hari Raya Aidil Adha di hujung minggu ini? InsyaAllah saya akan memasak kari kambing. Oh, Masya Allah. Dan akan mengorder kelupis. Wow, alhamdulillah. Ya, menu yang pada kebiasaannya ada hadir ya di pagi hari raya, lebih-lebih lagi hari raya kurban ini ya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan perancangan Mas Ayu sendiri untuk hari tersebut akan berjalan dengan lancar ya, sesuai apa yang telah pun diinginkan ini. Iya. Jadi barangan-barangan mentah sudah apa didapatkan? Persediaannya macam mana? Alhamdulillah, ada sudah barang-barang mentah dibeli, tapi insyaAllah akan melanjutkan lagi berbelanja pada pagi ini. Alhamdulillah, mungkin di hari Jumaat ini sebelah petang nanti Mas Ayu ya. Semoga dipermudahkan ya Mas Ayu. Baiklah, seperti biasa ni di daerah Belait, pelbagai informasi dan juga bahan menarik yang akan disajikan. Jadi kita serahkan kepada Siti Mariam. Baiklah, terima kasih rakan sugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersua kita kembali ya menerusi lintas langsung dari daerah Belait di Rampai Pagi TV. Dan seperti biasa, kami akan kongsikan bersama bisnis kita sebuah bahan dan juga info-info semasa dari daerah Belait. Dan alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, 8 hari bulan Julai 2022 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dan alhamdulillah ya, keadaan cuaca di daerah Belait cerah saja pagi ini, dan apapun perancangan bis kita bersama keluarga tersayang, kami mengharapkan ianya akan berjalan dengan lancar. Bila ada seterusnya, kita ikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi pagi ini. Pernahkah Auda terfikir mengapa seni dan kraf seperti mewarna dan melukis adalah penting untuk perkembangan kanak-kanak? Malah, menurut pakar, untuk kanak-kanak yang usia 3 hingga 8 tahun, aktiviti sebegini adalah penting dalam membantu aspek tumbuh besaran dan perkembangan mereka. Antara manfaat yang boleh diperolehi adalah ia membantu mengembangkan kemahiran motor, menulis, membaca, kreativiti dan meningkatkan harga diri anak-anak. Bukan sekadar itu sahaja, aktiviti mewarna dan melukis pastinya merupakan satu kaedah dan cara yang terbaik untuk kanak-kanak menyatakan dan meluahkan perasaan dan emosi mereka. Mempunyai empat kategori, iaitu kami menyediakan untuk kategori warga emas, iaitu umur 60 tahun ke atas, dan juga untuk kategori dewasa. Manakala untuk peringkat kanak-kanak, kami menyediakan kategori bagi umur 6 hingga 12 tahun dan juga 5 tahun ke bawah. Alhamdulillah, sambutan amat menggalakkan, penyertaan daripada warga emas, orang-orang kampung, termasuk orang dewasa juga lah. Aktiviti ini sebenarnya saja-saja kami membuat, jadinya untuk mengeratkan silaturahim sama orang kampung, sama orang ramai. Selain daripada itu, pertandingan ini dibuat untuk
menguji supaya untuk dorong berpikirlah macam mana cara mewarna lukisan yang telah disediakan atau. Insyaallah kami akan mengadakannya di acara akan datang iaitu dalam karnival Bukit Sawat dan juga Pesta Sungai nanti, insyaallah. Pakar psikologi juga turut mempercayai bahawa seni adalah satu perkara yang akan memberikan impak positif kepada sesiapa sahaja tidak kira peringkat usia. Mewarna terbukti menjadi terapi untuk sesetengah orang, terutamanya jika mereka kerap melakukannya. Ia boleh dijadikan sebagai medium luahan emosi. Meskipun aktiviti mewarna dilihat seakan-akan seperti kanak-kanak, jangan tersilap kerana mewarna juga merupakan salah satu aktiviti yang boleh dilakukan oleh orang dewasa. Itu ada baiknya juga kerana kita ni boleh melihat secara dekat penglibatan anak-anak dalam perduan mewarna lukisan ataupun memberi peluang kepada suri-suri rumah tangga. Aktiviti sampingan-sampingan yang lain itu tertakluk kepada keadaan situasi. Keadaan situasi kita ini jika tidak berhalangan dengan keadaan di negara kita ini mengikut peraturan dan perundangan, kita ini akan mengadakan acara sampingan seperti pesta bermukun pada hari Sabtu malam hari Minggu, dan pada hari Minggu itu nanti kita juga akan memperkenalkan pertandingan lagu-lagu kelas, lagu-lagu irama asli. Jadi itulah harapan saya, jika ada acara-acara sampingan seperti ini, itu boleh menarik minat pengunjung kita ni ke pesta ataupun carnival yang akan datang pada bulan Ogos nanti. Antara kebaikan mewarna menurut psikologi adalah ia dapat mengurangkan tekanan dan stres. Hal ini berlaku kerana mewarna akan membuatkan otak kita menjadi rileks. Selain itu, mewarna juga dapat mengasah sisi kreatif dan juga kemahiran berfikir dengan logik serta meningkatkan fokus kepada diri. Ia juga dapat membuatkan seseorang itu merasa tenang dan memberikan tidur dengan nyenyak pada malam hari. Dengan mewarna, ia boleh menjadikan antara rawatan mudah bagi seseorang yang menderita masalah trauma dan kesihatan mental. Ketika mewarna juga, aktiviti ini dapat menyingkirkan fikiran-fikiran negatif dalam minda. Kini, mewarna merupakan aktiviti yang menjadi kegemaran golongan kanak-kanak, termasuk golongan muda-mudi, bahkan juga menjadi sebahagian aktiviti orang-orang dewasa bagi mengisi masa lapang yang ada.